Pertama, kita siapkan 3 potong tahu atau setara dengan 200 gram. Nah, kemudian ini akan kita potong-potong. Ini aku potong seperti ini aja. Sebenarnya, ini kalau nggak dipotong juga nggak apa-apa. Ini aku potong agar lebih mudah dihaluskan. Nah, selanjutnya kita siapkan blender, kemudian kita masukkan tahu. Kalau teman-teman nggak mau blender, bisa dihaluskan menggunakan garpu aja. Ini aku blender agar lebih halus. Lalu kita tambahkan sedikit air, kira-kira 2 sendok makan aja udah cukup. Nah, kemudian ini kita blender. Nah, ini sudah. Kemudian kita pindahkan ke dalam wadah. Setelah itu kita tambahkan 1 saset agar-agar putih. Satu saset susu Dengkau Putih. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Nah, ini sudah cukup. Kemudian kita tambahkan 10 sendok makan tepung terigu. Kita masukkan bertahap. Kita aduk ya sampai tercampur rata. Kita masukkan lagi. Kita aduk. Ini kita uleni pakai tangan ya, agar lebih mudah, dan pastikan tangan kita bersih. Nah, seperti ini sudah cukup. Ini kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan keju secukupnya. Ini untuk isiannya ya. Ini kita potong dadu. Seperti ini. Ini akan kita bentuk. Sebelumnya, tangan kita olesi sedikit minyak agar tidak lengket. Kita ambil sedikit adonan. Lalu kita pipihkan seperti ini. Kita beri isian. Kita tutup rapat seperti ini. Nah, kemudian kita bentuk bulat-bulat aja seperti ini. Nah, seperti ini. Lakukan seterusnya seperti itu sampai adonan habis.
Nah, setelah kita bentuk seperti ini, selanjutnya kita goreng. Nah, ini minyaknya sudah panas, langsung saja kita masukkan. Ini kita gunakan api sedang ya. Kita goreng sampai kuning keemasan. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, ini sudah matang ya, kita tiriskan. Nah, seperti ini hasilnya. Hasilnya tuh empuk-empuk gini. Nah, dalamnya seperti ini, bisa dilihat. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.